Halo bos, selamat malam. Jadi kali ini sekarang saya sudah ada di Darman Coffee, tempatnya di jalan apa ini? Jalan Tamrin. Jadi sekarang saya sama Jalan Tamrin. Sekarang saya sama Mimi, katanya Mimi ini juga bikin usaha kecil-kecilan ya, Mbak ya? Iya. Wah, mantap. Jadi cewek itu harus pintar masak juga sih ya. Kalau memang bisa masak ya sekalian bikin usaha kecil-kecilan. Apa tahu nanti larisnya kan. Oke, ngomong-ngomong Mei, ini ada menu apa Mei? Kelihatannya kayak sate. Ini namanya sate kering Susana. Oh, sate kering Susana. Terus, oke, kita coba buka ya. Jadi biar teman-teman juga tahu. Nanti Instagramnya aku tulis di deskripsi bawah ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang penasaran nanti subscribe dulu channelnya, oke? Oke, ini ada sate kering. Tapi kelihatannya beda nih. Apa ini? Sate keringnya gimana ini? Ini sate kering nama. Kan biasanya tuh ya. Sate kering. Oh, bumbu kacang. Iya, dari sate kering karena bumbunya sambal kecap. Oke. Okay. Bawang merah ya. Ini kalau pakai nasi ambil lebih enak. Tapi ngomong-ngomong soal potongan ayam sendiri itu juga lumayan besar ya, Mi ya. Oke. Okay. Tapi kalau soal harga, Mi. Sate kering ini berapa satu porsinya? Satu porsi isinya 10. Porsinya itu 25. Tapi lumayan sih. Oh, ini yang frozen. Oh, ini yang frozen. Tapi ini udah setengah matang tadi. Kalau yang enggak punya bakaran, dia bisa masukin ke microwave. Ini juga ada fotonya. Tapi selain di microwave, nanti buat teman-teman di rumah itu di apa? Dibakar atau gimana? Oh, dibakar boleh. Jadi bisa ya dibakar. Oke. Siap. Oke, jadi daripada kalian pulang lama, kita mau nyobain sate keringnya Susana. Saya udah lapar soalnya. Tapi sebelum jadi kalau Mimi memang kalau dia itu dari dulu itu suka banget makan itu sama nasi. Kalau saya itu karena udah kelihatan seger, jadi saya cuma makan sate aja nanti cocok sama sambal kecap. Iya, jadi dulu tuh Meme itu ya, aku kenal Meme itu dulu tuh kamu ya 11-12 lah. Kalau saya dulu tuh 90 ya, Meme itu kalau cewek itu dulu tuh jangan terlalu berat ya. Jadi ada rahasianya nggak sih? Rahasianya sebenarnya ini sih, kan bisa orang-orang yang minum obat diet gitu kan. Minum herbal. Oh, herbal ya. Olahraga juga sih. Jadi terus nggak kurus-kurus. Jadi aku minum. Tapi herbalnya nanti kamu sendiri atau gimana? Oh enggak, jadi kalau kalian pengen tahu dan kepo sekalian ya, jadi buat teman-teman jangan cuma kuliner, tapi kita harus imbangan juga sama teman-teman. Jadi bisa jaga makanan juga, jadi kita tetap makan bisa, tapi kita bisa langsung aja ke ini apa, di pasar. Oh, di pasar juga, tapi nanti kan tapi kamu punya ya? Di bawah langsung ke sana, nanti dipanggil. Oke, siap. Oke, makanan udah, terus tips dietnya juga udah. Ya kita lanjut makan dulu ya kan. Oke, kita mau nyoba yang sate kering. Cobain. Oke, teman-teman, aku pilih yang besar aja ya. Aku coba karena sih aku belum. Oke. Kalau dari dulu itu kalau makan makanan apapun ya kalau suka lebih seneng nyemil sih. Iya, soalnya kamu sering makan makanan. Masih apalagi ini juga jam. Ini sudah jam 9. Wow. Jadi karena tadi kalau di Madiun itu sate ayam, kalau malam itu biasanya udah enggak ada. Tapi Dan kebanyakan biasanya bumbunya kacang. Oh iya. Ini bumbunya. Iya, bumbunya cuma sambal kecap sendiri. Itu tuh aku diajari mama, jadi udah resep keluarga gitu. Kita coba ya. Ini aku yang pakai. Pakai sambal kecap. Mantap sih, bumbunya nggak terlalu asin. Terus ini potongannya lumayan besar, aku pisah dulu. Jadi satu potong ini ukurannya seperti ini. Mantap. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang bikin pesen langsung aja cek Instagramnya, ini cuma 25.000. Ini ada yang sudah matang,
nanti di packing kayak gini. Ini pakai apa sih? Mika ya apa? Mika. Oh, pakai Mika. Tapi harganya sama atau beda? Kalau yang masak. Oh, sama. Jadi lebih baik kalian setengah matang nanti pas di rumah dimasak masih hangat ya kan lebih. Kalau kulkas dia yang masak punya metode. Kalau nggak punya kalau dimasukin itu bisa. Oh bisa. Mantap. Oke, kalian. Mana ini minuman apa nih? Ah, ini minuman kesehatan lagi nih. Ini kayak apel sama wortel ya? Iya, minuman sehat. Jadi makan sate ini terus minumnya itu. Oke, mantap. Ini mae. Oke. Nanti lah kalau nyoba yang ini deh. Ini apel sama wortel campuran aja. Tapi pakai gula nggak atau? Pakai juga nggak bisa. Tapi satu botol ini harga Rp10.000. Oh, Rp10.000. Berapa ambil sih? Enggak tahu ya. Rp350. Oh, Rp350. Tapi kalau dikasih es kopi ya. Kayak gini. Tapi ini Oh, seminggu lagi. Jadi lebih terus buat teman-teman yang mau pesan ini, kan kata ngomong-ngomong mau buka lapak juga. Ini rencananya mau buka di mana? Aku mau bukanya di Jalan Mejen. Jalan Sutono. Iya. Oh, dekat rumah sakit berarti? Dekatnya rumah sakit RSI. Depannya Alfamart. Alfamart berarti sama ya, sebenarnya depannya kayak minimarket gitu ya. Lu ada manjur sama di Jogja. Oh, jadi oh ada lapak kosong terus di situ. Ada lapak yang masuk dari situ. Tapi ini malah di renov, jadi kalau buka juga di situ. Nanti kalian mampir ya, misalnya juga enggak cuma aku sih, cuma di banyak juga ada. Tapi kalau waktunya masih belum tahu. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba sate kering sana ini kalian wajib nyoba karena ini jelas-jelas beda potongan ayamnya. Ini ayam ya? Ini ayam. Ya. Di sini jelas potongannya besar banget. Oke, siap. Banyak yang bilang. Oh, bukan ya, tapi ini fresh ayam ya, benar-benar ayam. Tapi kalau menurut aku kelihatannya lebih menarik yang frozen sih. Soalnya ini sendiri udah ada bumbunya setengah matang, kalau dimasak sendiri pun juga bakalan masih panas jadi lebih mantap lagi. Ini kalau langsung makan. Tapi kalau kalian mau nyantai di lapae ya boleh. Kalau mau nanti kamu mau di mana ya? Pasti. Ini potongannya belum besar. Jadi harga sama porsinya lumayan sama, jadi emang sesuai dengan apa porsinya. Dah, jangan dipas, jangan dipaus, jangan dimatikan. Dah, kalau sudah jangan kurang, sudah jangan ditambah. Kalau sudah tak. Sikat bosku, sudah. Oke, tadi jadi udah nyobain yang sate kering Susana. Aku enggak pakai nasi soalnya diet. Iya, jadi emang udah malam ini udah jam 9 malam di Taman Kopi. Jadi aku mau makan sate keringnya lumayan enak ya. Jadi potongan ayam ini udah besar-besar. Kalian wajib nyoba. Ini beda dengan sate yang lain. Jadi kalau mau nyimpen di rumah dan frozen, kalau yang mau matang langsung datang aja ke lapak ya, nanti kita jalan udah bisa macam sekolah ya. Tunggu ya. Jadi mungkin Mimi mau nyampaikan sesuatu buat teman-teman yang mau nyobain atau jangan lupa mampir gitu aja. Kita nunggu sampai ya renovnya. Iya ini masih di renov, jadi nanti kalau udah buka mampir ya.
pasti mas, siap-siap. Cobain kalau kalian. Tapi selain sate ada nggak? Maksudnya yang jualan sekarang aku ada. Oh jadi ada banyak apa ya? Ada banyak. Ini kayak food court, kayak kecil-kecilan gitu sih. Oke, okay, dari sekian video dari saya Rima Dione, dan ini Meme, dan akhir kata saya Rima Dione, si bos, si tingkat bosku, mantap.